Teman-teman, kita membuat cara menghilangkan capek ketika aktivitas ya teman-teman. Caranya, ambil goggles-mu, ambil remote-mu, dan jangan lupa colok baterai-mu. Oke, kita colok baterainya ya. Sebentar, saya hidupkan goggles-nya dulu. Colok baterai-mu. Colok baterai-mu. Jegrek. Oke, sudah hidup. Saatnya kita bimbing. Kita bimbing. Oke, sudah. Jangan lupa kalibrasi. Dan kita terbang santui mode akro saja. Ternyata kameranya ngeblur. Kenapa ini? Ya guys, ternyata drone-nya crash itu jatuh menjepit di sana teman-teman. Kita ambil dulu ya.
Yang penting kita sudah bahagia dengan micinan. Ih, ternyata ngebut banget. Tak kusangka sampai terbangnya sekitar 3 menit. 3 menit setengah ya, teman-teman. Oke, mantap-mantap. Cek kondisi baterai. Cuma hangat-hangat biasa, teman-teman ya. Hangat-hangat biasa dengan gaya terbang yang freestyle. Freestyle itu ya gaya bebas. Dan baterainya sudah habis, teman-teman. Karena ini baterai sudah memang soak. Mantap. Mantap, 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 mantap. Dan mudah-mudahan ke-record tadi ya. Coba kita cek dulu rekodannya, teman-teman. Rekodannya seperti apa ya? Dalam record tertulis 5 menit, teman-teman. Kayaknya ada yang enggak bener ya Google sini. Oke, seperti nah di sini. Oke, mantap, mantap. Record mulai 22, berarti terbang sekitar 3 menit ya, teman-teman ya. Terbangnya 3 menit lebih. Ini cara menghilangkan capek dan penat, teman-teman ya. Pasti asik banget. Hai. Apa? Gendong bapak mau masuk sana kok. Bentar bapak masuk ya. Oke, ini ternyata cuma 3 menit terbangnya. Ini sudah 1 menit belum terbang. Ini baru terbang di menit ke-1. Mantap, ngebut banget, teman-teman. Dan exponya terlalu expo ya, jadi lembut banget. Oke, kita sekalian tes kamera ini mampu record berapa menit ya. Kalau mampu terus-terusan nanti bisa dipakai ini baterai modifikasinya. Nah, mantap-mantap. Ini drone-nya, teman-teman, penampilan drone-nya, teman-teman ya. Drone tinggi 8 tapi propellernya tinggi 7 dan pasti bikin baterai sedikit cepat panas. Wush, mantap. Wuh, hampir numbur di situ tadi. Enggak tahu kenapa ini, teman-teman ya, lensanya semakin ke sini semakin keputih. Perlu power loop jos. Cegreng, hampir crash tadi power loopnya, teman-teman. Minum. Tolong, Bu, minum. Bapak minta aja. Oke, sebentar. Oke, sini. Oh, ais tumpah. Bapak minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 9 menit merekam masih berjalan lancar. Baterainya berarti memang cukup tahan. Wis, freestyle, teman-teman. Oke. Dan itu cara menghilangkan lelah seperti ini, teman-teman. Nah, kita pusing-pusingan dengan micro FPV drone yang super mantap. Wis. Canggih. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Bapak mau minum? Enggak boleh. Bapak udah ya. Oke, ternyata bapaknya enggak boleh minum, teman-teman. Udah ya, Pak. Ya. Oke. Di sini hampir crash juga di sini. Numbur itu loh, enggak kelihatan, teman-teman. Ranting telonya. Ini sebenarnya mau mencoba flip di sini tapi sepertinya power baterai sudah habis, jadi cuma muter-muter saja. Nah, di sini mau power loop enggak jadi. Akhirnya kita ngedrip di sini, ngedrip. Nah, sudah kehabisan power di sini, teman-teman. Untungnya masih recovernya bagus ya. Ini bingung di sini, teman-teman. Nah, tadi tadi enggak sempat siaran ya. Karena fokus terbang, kalau ngobrol biasanya saya sering itu loh.
sering lupa diri ya. Di sini teman-teman, kita tes speednya di sini tuh. Kalau belok kiri ternyata enak saja ya teman-teman ya. Enggak ada kesusahan kalau belok kiri itu. Yang paling susah recover belok kanan teman-teman ya. Apakah itu saya saja atau teman-teman semua kesulitan yang belok kiri untuk recovery-nya? Nah, ini saya terbang santuy saja. Wih, ternyata dengan remote stock saja masih enak teman-teman. Nah, ngedip lagi, yes. Oke. Goyang-goyang sedikit-sedikit, is. Wow. Tadi lupa teman-teman, ada tunggaan ini. Remote modifikasi teman-teman, remote modifikasi remote stock pinjam tuasnya MCX B3 mini. Nah, di sini sudah habis baterai sebenarnya, tapi saya paksa terus dan akhirnya jeng 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 jatuh di situ. Oke teman-teman, demikian ya cara menghilangkan pusing dan lelah dengan hiburan mikro FPV drone. Mantap. Oke, sudah 12 menit belum mati, berarti kamera ini memang Yahud kameranya teman-teman. Ini kamera sakti. Saya tiup dulu ya karena panas banget nih kameranya. Mungkin besok perlu saya bawakan ini AC atau apa ya. Kameranya ini sudah panas banget dipegang. Punya Oke, terima kasih teman-teman terus sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Ini tadi saya sudah terbang. Nah, itu teman-teman, ditulisannya ada 5 menit 14 detik itu. Ini nggak tahu kenapa, memang Google's ini recordnya agak ngedelay ya teman-teman. Apa ngedelay atau gimana sih? Lambat gitu, sekitar 1,3. Pokoknya saya naikkan speednya itu 1,3. Ya, 1,3. Ini DVR-nya, DVR bawaan Sine Hello. Mau terbang pesawat. Oke, teman-teman, ini anak saya mau terbang pesawat, teman-teman ya. Ini maksudnya anak istri saya, teman-teman, mau terbang pesawat. Oke, kita siapkan dulu. Oke, ini remote-nya. Oke, Dek, sudah siap, Dek. Oke, hidupkan remote-nya. Oke, hidupkan remote-nya, sayang. Hidupkan remote. Titit. Nah, udah. Mode akro ya, jangan lupa mode akro ya, teman-teman. Ini anak saya suka freestyle juga, jadi harus mode akro. 1, 2, 3. Oh, malu. Ternyata malu, teman-teman. Jadi nggak nerbangin pesawatnya. Enggak jadi dengan pesawat itu. Oke, dilepas saja. Iya. Oke, dilepas. Oke, sudah dilepas. Itu nontonnya beda. Mau nonton lagi ya, biasa teman-teman ya. Suka nonton kami remote. Remote ajaib. Kita pasang gini ya untuk thumbnail-nya ya, teman-teman ya. Nah, untuk thumbnail-nya kita pasang seperti ini biar agak kekinian ya teman-teman ya, kekinian. Oke, sudah 14 menit kamera masih on, berarti kalau sambil jalan bisa lebih nih. Baterainya masih 3 bar, berarti mantap banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Nah, untuk thumbnail-nya